Dalam kegiatan Apex ini apa-apa aja Pak yang ditonjolkan saat ini Pak? Ya, dalam expo di kegiatan Rakernas Apexi ke-16 kami memperlihatkan bahwa berbagai macam kriya khas Tangerang Selatan, makanan khas Tangerang Selatan, dan juga beberapa teknologi yang dibuat oleh teman-teman dari warga Tangerang Selatan seperti VR dan lain sebagainya. Lalu juga kita menyajikan kesenian gambang kromong juga untuk tamu-tamu yang melihat expo kita. Namanya ini adalah Pavilion Tangerang Selatan. Terus kita juga memperlihatkan di LED berbagai destinasi wisata unggulan di kota Tangerang Selatan supaya masyarakat ataupun orang-orang yang ada di Apexi ini tahu apa aja potensi-potensi unggulan Tangerang Selatan dan mau visit Tangerang Selatan suatu ketika. Ada makanan yang pasti saya sudah mengkurasi dengan dinas terkait. Lalu juga ada kriya, ekoprint, ada rajut, lalu juga ada lukisan di atas pelepah, lalu juga anggrek juga kita bawa, pertanian anggrek karena kita juga andalannya adalah anggrek, banyak petani anggrek di kita, lalu juga VR. Jadi banyak perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang membuat VR di Tangerang Selatan, mungkin itu bisa dipasarkan, bisa dimanfaatkan. Nah ini aja kopi juga ada baristanya langsung kita bawa. Pak, selain target daerah lain mengenal Tangerang Selatan, target apa aja Pak melalui pameran Provinsi Kota Indonesia ini yang dibawa oleh Pemkot Tangerang Selatan? Ini kan selain orang lain bisa mengenal Tangerang Selatan, targetnya apa aja Pak? Apakah ada ingin kerjasama di penjualan atau apa seperti itu Pak? Kalau kita bawa ke sini lebih mengutamakan pengenalan dulu. Makanya saya seperti ini, harus ada tester. Semuanya harus ada tester supaya nyobain. Kadang-kadang orang datang lihat rempeyek kita atau saguan bakar, kita kan unggulan saguan bakar. Itu kadang nggak tahu rasanya seperti apa, kita coba. Lalu juga kopinya seperti apa. Lalu juga di sini banyak yang interaktif ya. Game. Mesin capit ini ngambil makanan-makanan khas Tangerang, coba virtual seperti itu, lalu juga ya melihat seni musik Tangsel dan lain sebagainya, nonton juga, jadi orang tahu gitu. Dan kalau mau bekerja sama ya bisa tanyakan kepada kita. Disampaikan kepada seluruh peserta untuk menghadiri pembukaan panggung budaya di Roder Sang. Terima kasih. Bisa di sini ada yang standby terus dari dinas terkait. Ya, kita mengambil salah satunya Merana Panda. Perhatian disampaikan kepada seluruh peserta untuk menghadiri pembukaan di panggung budaya di Roder Sang.